Kan putusan yang tegas, yaitu sanksi berat berupa rekomendasi kepada Firly untuk mengundurkan diri sebagai ketua KPK. Atas dasar apa? Sekali lagi, pelanggaran pasal 36 Undang-Undang KPK. Sangat jelas alat yang dimiliki oleh Dewas Revisi, yaitu adanya dokumentasi foto pertemuan Firly dengan Syahrul Yasin Limpo, juga keterangan saksi-saksi yang menunjukkan prosesinya lagi dari sisi aspek dugaan penerimaan gratifikasi atau pemerasan yang dilakukan oleh Firly. Diperiksa oleh Dewas misalnya adalah sejumlah staf di Kementerian Pertanian, mulai dari ajudan, supir, asisten dari mantan Syahrul Yasin Limpo termasuk dia sendiri, juga mantan sekjen Kementerian Pertanian. Harapannya menutup sekali lagi adalah bahwa Dewas KPK bisa berani tegas mengeluarkan rekomendasi pengunduran diri dari Firly Bahuri, juga mengembalikan kepercayaan dan juga harapan publik terhadap